قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Biasa malam hari ini kita akan mengkaji dua pembahasan. Yang pertama, kumpulan amalan ringan, amalan nomor 41, tentang akhlak mulia memberatkan timbangan. Lalu yang kedua, kita kaji tentang hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali dengan amalan ringan dari hadis Abu Darda. Monggo. Kumpulan amalan ringan ke-41, akhlak mulia memberatkan timbangan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh, Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya, orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Al-Fahish, dibaca lagi. Al-Fahish yang dimaksud dalam hadis adalah orang yang mengeluarkan perkataan yang tidak enak didengar atau perkataan yang tidak pantas. Al-Badhi adalah orang yang berkata kotor. Jadi, orang yang bisa menjaga perkataannya adalah orang yang akan berat timbangannya. Lalu dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau jawab, beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Baik. Sekarang kita lihat tiga hadis. Hadis yang pertama dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu sahabat yang dikenal rajin ibadah.
puasanya rajin, sholat malamnya itu sedikit istirahat. Sehingga pernah Salman Al-Farisi itu datang ke tempatnya Abu Darda, sebenarnya cuma ingin tahu keadaan dalam rumahnya. Ketemu dengan istrinya Ummu Darda, lantas tanya, "So, kok kamu seperti ini keadaannya?" Karena istri Abu Darda, Ummu Darda, itu seperti tidak terurus, bajunya kusut. Intinya suaminya gak pernah ngurus dia lah, kayak gitu. Lantas ditanya, "Ini kenapa kamu kayak gini, Ummu Darda? Memangnya Abu Darda itu suamimu gak mengurusmu?" Lantas dijawab oleh istrinya, "Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu Abu Darda itu sudah tidak mikir dunia lagi. Mikirnya cuma akhirat." Istrinya bilang ya, pada Abu Darda, tentang Abu Darda, "Abu Darda itu tidak mikir dunia lagi. Cuma pikirannya apa? Akhirat." Kalau kita wong gunung itulah apa? Nah, sebaliknya malahan. Kita itu mikir dunia, orang mikir akhirat. Iya tak? Kebalikannya. Kalau Abu Darda enggak. Abu Darda itu kebanyakan mikir apa? Akhirat. Dunianya lupa. Istrinya enggak diurus. Istirahatnya kurang. Pekerjaannya apa? Ibadah terus. Maka suatu saat Abu Darda itu, ada Salman di situ. Pas waktu malam tiba, dia tidur sebentar aja Abu Darda tadi. Salman lihat Abu Darda tiba-tiba bangun itu tengah malam, padahal tidurnya cuma sebentar. Kemudian Salman tegur Abu Darda, "Mbok tidur aja toh, ini kan masih tengah malam. Nanti kalau dekat subuh baru nanti kita sholat tahajud bareng-bareng." Nah dekat subuh, nah itu baru Abu Darda dibangunkan oleh Salman, kemudian mereka lakukan sholat malam. Pagi harinya Abu Darda sudah siapkan makan untuk Salman. Disajikan makanan tadi. "Monggo Salman, silakan santap makanan ini. Kalau saya sendiri, maaf, saya sendiri puasa." Jadi tuan rumahnya puasa, tamunya dia persilahkan makan. Jenengan kalau jadi tamu kayak gini perasaannya gimana? Jadi enak makan gak? Oh gak enak, aduh. Tuan rumah gak ini. Saya mau nyantap makanan ini juga gak bisa. Maka ketika itu Salman bilang sama Abu Darda, "Saya mau makan ini kalau kamu ikut makan juga, berarti puasamu batal. Saya mau makan ini, sarapan ini, kalau kamu juga Abu Darda makan juga bareng. Barengan saya makan. Artinya puasamu batal juga dong. Saya kan gak enak makan." Di samping itu, Salman ingin nasihat Abu Darda, "Mbok jangan tiap hari puasa terus toh. Kan fisikmu itu yang bahaya." Nah maka setelah itu Abu Darda batalkan puasanya, kemudian lanjut sarapan tadi bareng dengan Salman. Berarti di sini juga jadi dalil bolehnya praktek dari Abu Darda tadi nih, bolehnya untuk batalkan puasa kalau kita lagi puasa sunnah. Contoh pas lagi ditraktir, pas makanannya enak banget. Jenengan kira-kira milih apa, Pak? Ini seumur-umur lagi ditraktir, enak banget loh ini. Terus jenengan mau puasa Senin Kemis, milih puasa apa? Makan. Memang perut aja yang diurus nih. Orang tentu pilih itu kan? Nah, maka ketika itu masih punya pilihan. Kalau ada yang puasa sunnah boleh dibatalkan cuma karena ingin tadi nyenangkan orang karena lagi ditraktir.
boleh batalkan. Berarti sifat puasa sunnah itu fleksibel, artinya wah terserah, mau lanjut monggo, nggak lanjut juga nggak apa-apa. Karena puasanya puasa apa? Sunnah. Setelah itu Abu Darda dinasihati oleh Salman, inna li nafsika alaika haqqan, wa li rabbika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqa. Kata Salman nasihati Abu Darda, Abu Darda, waktumu memang untuk ibadah itu ada, bagus itu, namun jangan lupakan dirimu juga punya waktu untuk istirahat. Badan kita butuh istirahat gak? Butuh. Dan istrimu, keluargamu juga butuh dikasih waktu. Pak, Bu, waktu untuk keluarga ini apa toh, Bapak? Waktu untuk keluarga apa? Cuma ngumpul aja. Ibu-ibu pernah ditraktir suaminya enggak? Traktir apa? Mie ayam. Bakso. Masuk di situ. Masa suaminya makan enak-enak terus istri enggak pernah ditraktir, ngajak bareng, jalan-jalan bareng, enggak. Cuma cerita aja pas pulang itu, alhamdulillah saya tadi makan enak, sate di situ itu loh. Terus cuma cerita aja sampai di rumah. Istri enggak dikasih apa-apa, cuma cerita. Perasaannya gimana Bu kayak gitu, Bu? Sakitnya di mana? Di perut. Itu tadi ada waktu diberikan juga untuk keluarga. Tiga berarti nggih. Lihat, waktu ibadah. Iya toh? Waktu istirahat badan. Terus yang ketiga apa tadi? Waktu untuk keluarga. Kata Salman tadi, fa'ati kulladhi haqqin haqqan. Waktunya dibagi masing-masing. Kemudian Abu Darda seolah enggak terima. Lapor pada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, masa saya diginiin sama Salman? Dia nasihati saya tadi, untuk Rabbmu nanti ada waktu, untuk badanmu ada waktu, untuk keluargamu juga dikasih waktu, berikan porsinya masing-masing. Berikan waktunya itu masing-masing." Dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda lapor. Seakan-akan dia tidak terima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqa Salman." Salman itu benar. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang dikatakan oleh Salman. Ini saya ingin gambarkan, itu sahabat ibadah itu enggak nanggung-nanggung. Ada yang kalau sudah ibadah itu ibadah terus sampai keluarga dilupakan. Dari satu sisi ibadahnya bagus, namun dari sisi yang lainnya keluarganya terabaikan, enggak diperhatikan. Kalau kita ada yang lebihkan yang lain, dunia terus, kerjaan terus. Ada yang cuma perhatikan ibadah, ada yang cuma perhatikan pekerjaannya, ibadah enggak. Ada yang cuma perhatikan ternaknya, ibadahnya enggak. Kalau wong Gunung Kidul itu golek pakan, kepunya nomor siji. Masjid itu ya Allah, masjid itu jaraknya cuma 20 meter. Suruh golek pakan sampai mau tekan Bantul apa, tekan mana pokoknya cari berjuang itu. Demi apa? Pakan. Tadi jalan ke masjid 20 meter. 20 kilo pun dia cari untuk pakan untuk sapi. Betul apa betul? Kuwi wong Gunung Kidul gitu. Kalau khutbah Jumat tuh kayak gini, kalau saya itu khutbah itu. Saya mau kritik bapak-bapak yang enggak pernah berangkat ke masjid kayak gini. Kalau saya ketemu di jalan juga kayak gitu. Pak, perasaan dekat deh kalau ke masjid. Kok sampai di sini kamu cari pakan? Jadi dia pergi pakan tuh jauh, saya enggak pernah lihat dia ke masjid. Tak tegur tengah jalan, kok tumben jalan sampai sini, Pak? Golek apa? Pakan, Ustaz. Ya Allah, sampai sini cari pakan, Pak.
kok ke mesin gak pernah? Wah ya Ustaz, aduh kepiye meneh ya resisin gue. Coba lihat, cari pakan dicari jauh sekali. Saya ketemu tengah jalan, saya tegur, Pak kok sampai sini? Cari pakan Ustaz, ya Allah ke mesin gak pernah itu. Gak pernah jamaah. Kalau saya gak ada malu, pokoknya tembak-tembak aja. Orang tahu isin gue. Ini gimana kalau kayak gini gak mau sadar-sadar untuk ke masjid? Ya, maka waktu bagi, jangan pentingkan salah satu, jangan malah istirahatnya yang banyak. Ya, atau ada yang istirahatnya juga banyak toh? Banyak. Istirahat pagi, istirahat malam sampai pagi, bablas sampai jam 7. Ada yang masih mau sholat subuh, ada yang enggak juga. Ada yang lebihkan salah satu. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan tadi membenarkan perkataan Salman, bagi waktunya. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk dirinya sendiri, ada waktu juga untuk keluarga. Ngaji juga itu bagian dari ibadah, mbok dikasih waktu. Jangan cuma mikir TV, terus hiburan, terus untuk dirinya berarti kan. Jangan mikir untuk keluarga, terus ngajak jalan-jalan, terus ngaji gak pernah. Kalau dia bilang, wah Ustadz aku sibuk, emangnya Pak Ustadznya juga gak sibuk? Yang ngisi emangnya gak sibuk? Kabeh sibuk toh, jenengan sibuk gak? Bapak sibuk gak? Sibuk, mau alasan sibuk semuanya bilang sibuk. Kan tinggal bagi waktu. Nanti waktu untuk ngaji, waktu untuk sholat, waktu untuk keluarga, iya kan? Waktu untuk istirahat. Masa gak bisa bagi waktu? Mau alasan sibuk semuanya juga sibuk, ya ibu-ibu juga sibuk. Sibuk ngomong anak, sibuk ini, sibuk itu. Ibu-ibu sibuk gak? Sibuk. Namun bagaimana kita bisa luangkan waktu untuk ngaji? Nah sekarang kita masuk ke hadis nih. Hadis ini membicarakan beratnya timbangan orang yang punya akhlak yang bagus. Coba lihat di sini ya. Nabi SAW itu katakan, "Masyai'un asqalu fi mizan." Tidak ada yang lebih berat dalam mizan. Mizan itu timbangan. Ngertos timbangan? Ini timbangan apa sih dibahas? Timbangan amal. Amal itu nanti ditimbang, ada dua daun timbangannya sama. Nanti ditaruh di sebelah kanan nanti amalan-amalan yang baik, sebelah kiri itu amalan-amalan yang jelek. Ditimbang tuh. Nanti kalau yang baik ini banyak, berat sisi baiknya ini, selamat dia. Namun kalau yang berat itu timbangan jeleknya, sudah enggak selamat dia. Faman sakulat mawazinu fahuwa fi isyati radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka apa? Dia dapat tempat yang baik itu. Waman khafat mawazinu. Terus lanjutannya apa? Fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya, maka nanti kelak itu dia lihat nanti neraka itu. Maka nanti pada hari kiamat, kita orang beriman, itu amal kita itu akan ditimbang masing-masing. Maka kalau bahasan kita ini, ada amalannya itu kecil aja. Kita nganggap itu remeh. Namun Allah itu kasih di timbangan, nanti itu jadi berat sekali itu timbangannya. Ini contohnya ini, punya akhlak yang mulia, sopan. Berakhlak dengan istri bagus, berakhlak juga dengan suami juga baik, orang tua pada anaknya juga baik, menyayangi anaknya, anak pada orang tua yo berbakti. Nanti akhlaknya lagi dengan sedulur-sedulur, nanti akhlaknya lagi dengan tetangga, nanti akhlaknya lagi dengan sahib, dengan teman. Masing-masing punya porsi masing-masing itu. Contoh misalnya, akhlak suami pada istri gak boleh tindak kasar.
Kalau lagi emosi enggak boleh itu mukul istri pakai tangan, kemudian yang dikenakan tuh di muka, di wajah enggak boleh. Wala tadribul wajah. Janganlah memukul wajah. Ada enggak laki-laki yang itu mukul wajah? Eh, bapak-bapak. Ada enggak? Zolim. Islam sudah larang itu. Ya, Nabi SAW kalau ada marah pada istrinya, oh itu enggak pernah itu pukul wajah itu enggak pernah. Pernah marah enggak Nabi? Oh, pernah dengan istri-istrinya ada. Yang ini perlu diingatkan, ini perlu diingatkan. Namun sifat wanita itu kalau diingatkan ya lemah lembut, enggak bisa dikerasi. Ibarat Kanjeng Nabi itu, para wanita itu sifatnya lemah lembutnya seperti gelas-gelas kocok. Nah ini loh ini. Tak lepas ini, pecah enggak ini? Dikasari ya pecah. Kalau ibu-ibu diingatkan mau sebenarnya, namun kalau sudah kata-kata kasar, ya sakit. Betul enggak ibu-ibu? Tuh, dengar, Pak. Ngilan. Perlu enggak diingati? Ya perlu. Perlu diingatkan, namun dengan lemah lembut. Kata Kanjeng Nabi juga, wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk ini kalau mau dikerasi, ya berarti mau diluruskan ya, ya cepat diluruskan, patah. Kalau enggak diluruskan, ya tetap bengkok. Iya kan? Berarti tetap dinasehati. Ya, walaupun itu berat dengan istri sendiri. Dan juga ada istri sudah ngaji, tetap juga dinasehati. Sebaik-baiknya istri, sesoleh-solehnya istri, tetap juga dari tulang rusuk yang bengkok. Paham ibu-ibu? Yang ngeyelnya juga ada ibu-ibu. Tetap. Walaupun nges ngaji. Wong istri-istri Nabi saja sempat buat salah, Nabi ingatkan. Aisyah pernah buat salah, Nabi tegur itu. Hafsah juga pernah salah, cemburu kepada istri-istri Nabi yang lainnya, Nabi tegur juga. Ada yang kata-katanya kasar bilang Sofia, memang Sofia itu dasar memang wanita Yahudi kamu itu. Yang ngomong siapa? Hafsah istri Nabi. Ini kalau bilang itu sesoleh-solehnya wanita tetap lurus terus, mau enggak. Contoh lagi istri akhlaknya pada suami. Apa akhlak ibu-ibu pada suami? Apa bu? Ki kok ora jawab iki? Wes tak ulang-ulang terus loh. Apa yang paling wajib dari ibu-ibu pada suami? Apa? Masak. Masak bisa bagi pembantu. Apa? Taat. Taat apa toh taat kuwi? Taat pada suami ki apa? Gurmanut. Arak dikapak kayak pokoknya, wah derek mas woy. Manut pokoknya pada suami. Paham bapak-bapak? Orang-orang ini ibu-ibu, paham ibu-ibu? Itu kewajibannya itu. Suami tanggung jawab, istri punya tugas apa? Manut. Beberapa masalah dalam rumah tangga, cekcok. Itu cuma gara-gara ini saja. Ada juga yang masalahnya ya suaminya sampai selingkuh. Ada gara-gara istrinya. Istrinya cerewetin terus di rumah. Sampai suaminya orang betah. Wah aku golek liane pokoknya. Wadah. Penyakit laki-laki. Penyakit laki-laki itu tergoda pada perempuan. Betul gak Pak? Wes jujur wes ora apa-apa. Iya, tergoda pada perempuan. Tadi itu saya baru ngisi lagi di LP lagi. Saya masuk penjara lagi tadi.
tak ceramahi lagi saya masalah-masalah ini. Tahu saya bahas apa? Tak bahas lingkus sekalian, tak sikat sekalian itu. Saya bahas kisah Barsiso macam-macam, kisah orang-orang selingkuh itu. Terus saya cerita gini, masalah laki-laki cuma pada masalah perempuan. Mereka semua kompak itu yang dalam penjara itu. Betul Ustaz, betul-betul. Saya balik tanya, terus kalian kenapa bisa masuk sini? Hilaf Ustaz. Saya bilang tadi itu, masalah kalian cuma gara-gara perempuan aja. Betul Ustaz, betul itu gara-gara perempuan. Terus kenapa kalian bisa masuk ini? Hilaf Ustaz. Ya Allah, itu baru hilaf. Ngomong pas sudah masuk penjara. Dan itu paling banyak gitu kasusnya itu cuma gara-gara perempuan aja. Kasus di LP Wonosari itu rata-rata selingkuh itu. Yang nyolong cuma berapa, yang nipu itu cuma berapa. Kasus paling besar itu apa? Selingkuh. Ada yang guru ya karo muridnya. Ada yang ya uangnya jenggotan pokoknya rajin ngaji. Itu karo anak tirine coba lihat. Saya bingung ya Allah kok iso koyo ngene gitu. Tadi bilang itu hilaf Ustaz. Kepiye hilaf ini baru masuk baru kalian sadar itu. Tadi tak sikat aja sekalian itu. Tobat semuanya itu. Itu masalah itu. Makanya kalau jadi istri, pokoknya nurut pada suami itu. Insya Allah suaminya enggak macam-macam. Mbok di rumah itu dandan sing ayu. Ibu ngertos dandan buatan nggih? Dandan nganggo apa dandan nggih? Ibu-ibu. Ora gurjagong dandane ayu kaya bidadari ning omah kaya tentara. Ambune kaya apa wae ngono lho. Keringatnya keringat dapur. Kepiye suamine ora dutah? Iya toh Bapak-bapak? Ya. Namun istrinya itu iso dandan ya ana ikine. Apa? Duit. Makin ayu makin larang. Mobil apik itu servisnya larang banget loh. Ya. Betul enggak ibu-ibu? Intinya ini arah jaluk malah. Weh kok iso mulus ini istrinya ini? Iya itu servisnya mahal banget. Namun kalau biasanya wong Gunung Kidul ya biasa-biasa saja, biasa-biasa wes ayu. Namun kok iso bapak-bapak ini selingkuh itu loh, aku bingung gue loh. Kurangnya apa? Biasa ya nurut, biasanya ya gur manut. Namun ada bapaknya, ada suami yang selingkuh, bojone ayu toh? Ada enggak? Selingkuhannya mbok kuwi ora ayu tapi kok nekat kuwi lho. Bingung aku. Dilihat istrinya ya Allah ayu kayak gini, putih kayak gini, kok selingkuh itu lho. Ora habis pikir aku ya Allah. Sudah nafsu Ustaz, nafsu. Tadi ada yang kasih alasan lagi, Ustaz ini godaan setan. Pas sudah maksiat baru kamu bawa-bawa setan. Saya tembak dia lagi. Ustaz ini godaan setan kuat sekali. Kamu sedikit-sedikit kambing hitamkan setan terus, emangnya kamu gak punya nafsu apa? Kan setan gak bisa disalahin terus kan? Ya Pak, apa maksiat nyalahin setan terus Pak? Kalau wong selingkuh nyalahin setan. Kalau nyalain setan terus polisi nyerah aja itu, aduh, ini apa-apa setan terus, nggak jadi ditangkap, setan yang ditangkap berarti. Padahal salahnya dia juga. Itu contoh akhlak suami istri. Sekarang tadi orang tua pada anak, didik anak dengan baik, kasih aturan. Sekarang itu kalau penyakit anak muda. Anak-anak, remaja, orang tua itu gak bisa ngatasi anaknya main game. Betul gak ibu-ibu? Paling berat itu. Mau obat ini susah.
Karena salahnya HP ini sendiri, orang tua yang kasih fasilitas. Kadang kalau zaman ini orang tua yang sibuk main HP, biar anaknya tenang gimana? Wah, anaknya dinai HP. Kenapa dikasih HP? Biar orang tua bisa main HP terus. Orang tua lihat WA, waduh anakku ganggu, wis tak tuku HP. Akhirnya anaknya main HP terus. Terus siapa yang kasih HP berarti? Orang tua. Sebenarnya ini bukan masalah anaknya, asalnya dari orang tua dulu. Orang tua nggak kontrol di situ, nggak pernah nasihati. Itu tadi kamu lihat apa itu? Nggak pernah lihat juga, dibiarkan saja. Kadang orang tua yang malah ketinggalan teknologi, nggak tahu anaknya itu main apa. Sudah dikasih HP, orang tuanya nggak tahu ini aplikasi apa. Anaknya yang install semuanya dalam HP-nya orang tua sendiri, nggak tahu itu apa. Orang tua ketinggalan teknologi, kasih lagi fasilitas yang canggih kayak begitu. Wah, anak wis pinter, harus dikontrol itu. Karena ada anak ini gara-gara HP, main game, orang tua panggil, nggak nurut pada orang tua. Iya toh Pak? Betul nggak? Nggak nurut pada orang tua itu, dia dolanin HP terus ngkosek mak, terus sajam. Kalau orang tua lagi butuh tadi. Orang tua akhirnya marah-marah. Sekarang lagi, akhlak anak pada orang tua. Contoh kalau dulu para ulama itu ajarkan, pokoknya dengan orang tua itu enggak boleh suara keras. Enggak boleh suara apa? Keras. Wah, kalau sekarang itu dibentak-bentak itu orang tuanya. Bahkan ada yang maki-maki orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang ngancam orang tuanya. Ada yang mau bunuh orang tuanya ada. Ada juga yang ngancam kalau enggak dituruti ini, muara gantung pokoknya. Pernah kan dengar kasus kayak gitu? Cuma gara-gara ini aja sesuatu. Ada yang minta motor, ada yang minta HP. Sebuah anak itu bantah orang tua kayak gitu coba. Ini enggak kita temukan zaman-zaman dulu enggak? Kalau anak zaman dulu suaranya itu lemah lembut, nurut itu pada orang tua. Itu yang ada di masa silam. Contoh lagi tadi, akhlak pada sedulur. Apa akhlaknya? Lakukanlah silaturahim. Apa silaturahim? Jalin tuh hubungan, jangan terputus antara sedulur tadi. Ada yang susah dibantu, ada kerabatnya yang jauh itu ditelepon. Ada ini masih saudaranya ya, dibel, ditelepon, tanyakan kabar, siapa tahu lagi susah. Itu silaturahim, walaupun gak datangi langsung, namun sudah hubungi, hubungannya ada. Contoh lagi dengan tetangga. Apa dengan tetangga? Apa buat baiknya? Pak, gotong royong, rewang. Acara gak ada masalah apa, bantu. Kalau di Gunung Kidul sudah paham kayak gitu. Oh, ini satu RT dengan saya. Oh, nggak mungkin pergi. Sudah ada tugas. Sifat orang Gunung Kidul kayak gitu. Ya, gotong royongnya ada. Nggak bebas mikir diri sendiri itu individualis nggak. Sini sudah tahu adabnya. Itu jangan dilepas. Ada yang sakit, yo dijenguk. Ada yang butuh bantuan, yo dibantu. Ada yang butuh utang, kita mampu untuk pinjamkan, yuk pinjamkan. Itu dengan tetangga. Dengan teman juga ada. Ya, dengan yang dekat dengan kita juga di kantor, di sekolah ada. Kita punya akhlak itu dengan sesama itu. Nah, kalau akhlaknya itu bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, itu beratkan timbangan nanti kelak di hari kiamat. Timbangannya tambah apa? Berat. Timbangannya tambah berat dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlaknya yang bagus. Nabi SAW sebutkan sini akhlak yang jelek itu apa? Al-fahish, al-badhi. Apa itu al-fahish? Al-fahish diterangkan
mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar atau perkataan yang tidak pantas. Sedangkan al-badhi, Nabi contohkan tadi al-badhi yaitu kata-kata kotor. Ada kalimat yang tidak enak didengar, ada juga kata-kata kotor. Maka orang muslim yang baik itu dilihat dari omongannya dulu. Omongannya itu gimana? Enak enggak? Kita kalau duduk di samping dia itu betah atau tidak? Jangan-jangan kata-katanya itu nyelekit terus. Sakit terus. Orang muslim yang baik dari omongannya tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim yang baik itu lisannya dan tangannya selalu dia jaga, enggak nyakiti orang lain. Lisannya jaga, omongannya jaga, tangannya juga dia jaga, enggak ganggu orang lain. Itu diajarkan dalam agama kita itu. Hadis yang kedua tadi hampir mirip, ini juga terangkan tentang akhlak yang bagus itu bisa mengalahkan orang yang rajin puasa, yaitu puasa sunnah, dan orang yang rajin sholat sunnah. Akhlak yang bagus, akhlak yang mulia itu bisa mengalahkannya. Jadi kita punya amalan kurang nih ya, itu wajib kita lakukan. Puasa wajib lakukan, sholat wajib juga dilakukan. Namun masih kurang nih, bisa kita kejar dengan memiliki akhlak yang bagus, tingkah laku yang baik, kata-katanya dijaga. Itu bisa ngalahkan untuk orang yang tadi rajin puasa, yang rajin sholat. Namun karena yang wajib tetap dilakukan, berarti yang dimaksudkan adalah mengalahkan orang yang rajin puasa sunnah dan mengalahkan orang yang rajin sholat sunnah. Ini orang ini rajin tahajud, orang ini rajin dua. Kita bisa kalahkan tuh kalau kita punya akhlak yang bagus. Lalu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa amalan yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Ada dua. Nabi jawab apa? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Tadi-tadi akhlak suami pada istri, istri pada suami, anak pada orang tua pada anak, akhlak pada tetangga, sedulur, teman dekat, sahib. Takwa dan akhlak yang mulia. Jadi takwa ada, akhlak yang mulia juga ada. Itu paling banyak memasukkan dalam surga. Lalu ditanya lagi, apa amalan yang paling banyak memasukkan dalam neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-famu wal farju. Yaitu dosa yang diakibatkan mulut dan dosa yang diakibatkan karena kemaluan. Kalau dosa mulut apa? Ya tadi, bicara kotor, bicara kasar. Bisa juga bentuknya ghibah. Ghibah itu apa? Rasani. Ini biasanya ini ibu-ibu. Oke, kalau wes ngumpul, ya, ada saja itu omongan itu. Di RT-nya itu dari A sampai Z itu bisa diomongkan itu. Ada yang ini diomongkan, ada yang ini diomongkan, ada yang sudah punya suami dirasani, ada yang belum punya suami dirasani, ada yang punya anak ya dirasani meneh, yang belum punya anak rasani meneh, ada yang ya punya istri dua dirasani meneh, wono sing selingkuh podo wae. Ada saja itu bahan omongan. Yang benar kayak yang salah kayak, pokoknya diomongkan aja. Kalau dia omong yang selingkuh, mungkin tuh selingkuh terang-terangan. Wah, dia ini enggak kena ini ghibah. Wong dia itu terang-terangan dalam maksiat. Mujahir bil maksiat. Terang-terangan lakukan maksiat. Itu enggak masuk rasani. Namun kalau orang-orang yang baik-baik gimana coba?
dikomentari kayak begitu. Wah, enggak benar. Maka perlu dijaga kalau yang dikomentari ini orang mana nih? Orang rajin sholat, orang rajin ngaji, atau ini ahli maksiat? Kalau ahli maksiat sudah jelas. Ya, beda dengan orang yang rajin apa? Sholat. Ahli maksiat jenengan mengumumkan itu, memang kesehariannya kayak gitu kok. Jenengan bicarakan ini wanita nakal ini misalnya, pelacur. Rasanya dia enggak? Kok itu bukan rasanya wong terang-terangan kok. Beda kalau ini orang beriman, rajin ngaji. Biasanya di masjid. Istrinya yang nganggo jilbab. Istrinya juga rajin ngaji, suaminya juga rajin ngaji, anak-anaknya juga demikian. Dirasani. Enggak boleh. Dosa itu. Cari-cari aibnya. Tajasus. Apa tajasus? Ngorek-ngorek aib orang beriman. Dicari terus nanti titik salahnya di mana. Nah, itu dosa pada mulut tuh. Ngomel terus. Ada yang sifatnya namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Bawa perkataan ini ke perkataan ke orang lain, akhirnya yang ini dan ini tukaran gara-gara dia. Namimah namanya, adu domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dapati dua kubur, salah satunya punya dosa itu adalah sering melakukan namimah. Yang satu itu dosanya adalah karena masalah kencing. Kalau masalah kencing ini biasanya bapak-bapak. Masalah kencing apa? Satu, kencingnya enggak tertutup. Terbuka orang-orang lihat. Kadang cuma dibawa truknya saja. Truknya sendiri. Ada apa, Pak? Ada, supir-supir itu pokoknya. Yang kedua, enggak jaga najis. Kencingnya itu enggak dijaga najisnya. Wes rampung langsung tutup. Kena najis kan berarti? Najisnya enggak dijaga. Bekas kencingnya enggak disiram. Nah, itu yang menyebabkan kita itu bisa kena siksa kubur gara-gara itu. Kencing tadi. Makanya kalau buang hajat, buang air kecil, tempat tertutup atau jauh dari penglihatan orang. Kemudian yang kedua, jaga. Jangan sampai kena kencing tadi yang dihukumi najis. Dosa yang kedua ini karena kemaluan. Apa maksudnya dosa karena kemaluan? Apa, Pak, dosa apa ini? Tadi zina, selingkuh. Kira-kira selingkuh itu langsung apa ada tahapannya? Hah? Tahapannya apa dulu? Kenalan dulu. Iya toh? Habis itu janjian ketemu. Wah, Mas, saya ini sudah punya suami. Oh, enggak apa-apa. Kita ketemu dulu. Habis itu dikasih perhatian. Yang perempuan, Masya Allah, suamiku kok enggak perhatian kayak gini. Akhirnya merasa diperhatikan. Terus kayak gitu. Tahapan dulu. Baru ujung-ujungnya nanti selingkuh. Ujung-ujungnya itu zina. Betul apa betul? Ini sama juga dengan zinanya anak-anak muda itu. Anak-anak muda kayak gitu juga. Orang tua gak pernah ngontrol anaknya. Gak pernah atur anaknya. Kalau sudah ada laki-laki ganteng bawa motor. Motor apa? Muge. Saya wingi malam kemis itu. Wah, motor Muge datang. Breng, breng, breng. Waduh, Masya Allah anak putriku. Wah, calonnya luar biasa. Padahal orang yang tentu jadi tak calon itu. Siapa tahu itu cuma nyewa aja. Sombongnya aja dia datang pakai Moge. Apa nyilih kancane isa tak? Isa. Datang. Waduh. Tetangga-tangga lihat lagi. Masya Allah. Ini tanggaku ini ya Allah. Calonnya itu luar biasa. Itu calonnya pacare. Orang Arabi kok. Orang tua biarkan itu anak putrinya itu jalan-jalan itu dengan laki-laki. Laki-laki apa? Mbah, laki-laki pacarnya itu apalah, enggak tahu. Ujung-ujungnya ketika terjadi, ya Allah, anaknya jadi apa, Pak? Perutnya isi. Itu baru kebingungan.
Ya Allah. Padahal tadi siapa yang bebasin anak putrinya tadi, coba lihat. Siapa yang bebasin anak putrinya tadi pacaran? Orang tua. Kadang jadi kebanggaan orang tua. Orang tua itu kadang tanya sama anak putranya, "Le, masa gue orang-orang naksir toh?" Ditanya anaknya itu, malah anaknya disuruh pacaran, coba lihat. Orang tua kadang itu jauh dari agama sampai kayak gini masih nanya gitu loh. Orang tua yang bebasin anaknya kayak gitu. Bebasin anaknya kalau sudah punya cewek, yang ini juga sudah punya cowok, wah senang aja. Gak diatur pergaulan, padahal ujung-ujungnya ini dosa pada kemaluan loh itu. Karena zina tadi itu bertahap, gak langsung. Ada mukadimah dulu, ada perantara dulu. Sampai nanti berzina. Terus solusinya apa? Eh, bapak-bapak. Solusinya apa? Hah? Apa? Nikahkan. Kapan nikahnya? Mbok segera kalau sudah siap, enggak ditunda-tunda. Kalau sudah waktunya nikah, yo nikah. Sudah dapat calonnya, sudah, enggak usah dipersulit. Kadang dari orang tua nuntut macam-macam, pokoknya aku cari calon kayak gini. Ketentuannya profesinya ini, ditentukan spesifik. Anak jadi berat. Itu masalah anak muda saat ini. Orang tua terlalu perketat dia untuk calon-calonnya, coba dia. Padahal paling penting itu calon itu mantu itu cuma satu, itu paling penting, soleh. Soleha, itu paling penting. Lihat tuh calon mantunya itu, sholat apa enggak? Kalau ini mau ambil anak putrinya, itu bisa jadi anak putri enggak? Enggak mesti ustadz, enggak mesti. Yang penting punya agama bagus aja. Bisa didik ini kalau punya putri, bisa didik anak putrinya. Ya, itu sudah membahagiakan sekali. Kalau yang mau cari calon putri, pokoknya yang muslimah, yang soleha gitu aja sudah, agamanya bagus. Nurut sama suami gitu, baik sama mertuanya nantinya gitu. Itu yang dipilih, gak nyusahkan anak-anak muda saat ini. Jadi itu kaitannya dengan yang membuat orang kebanyakan masuk neraka. Apa tadi? Dosa karena satu, mulut. Yang kedua apa? Kemaluan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa-dosa yang ada dan memasukkan kita mudah untuk masuk surga. Demikian kita cukupkan, kita mudah-mudahan diberikan panjang umur, Allah angkat kita dari musibah-musibah, dijauhkan dari bencana-bencana, terus diberikan rasa aman bagi Gunung Kidul, diberikan rezeki yang penuh berkah, dijauhkan dari utang-utang yang memberatkan, dan Allah angkat penyakit-penyakit berat, terus diparingi sehat panjang umur dan istiqomah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.